menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Kewirausahaan adalah serapan dari dua frasa, wira yang artinya laki-laki atau mandiri, dan usaha yang berarti sebuah kegiatan dengan menggerakkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan pengertian kewirausahaan adalah proses memandirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Wirausahawan umumnya dipandang sebagai inovator. Konsep kewirausahaan. 5 konsep dalam dasar kewirausahaan yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Yang kedua, daya tahan. Daya tahan menyatakan keadaan yang menekan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini, imun pada diri pribadi maupun perusahaan terdampak oleh pandemi. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk meleset, maju, untuk menjawab tantangan pasar, dan secepat apa seseorang wirausaha mampu melaju melebihi pesaingnya. Yang keempat, kelenturan. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dimanapun tempatnya, maupun memaksimalkan potensi ruangan yang ada, lakukan proses usaha tanpa harus mengeluh dengan kondisi tempat yang ada. 5. Kekuatan. Kekuatan yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan, karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Tujuan kewirausahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat terangkat. Yang ketiga yaitu menumbuhkan semangat berinovasi. Tujuan kewirausahaan yang pertama yaitu mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Maksudnya adalah suatu kegiatan kewirausahaan yang muncul pasti melibatkan banyak orang. Namun, untuk mendukung perjalanannya suatu usaha, keterlibatan sumber daya manusia ini boleh diakui secara langsung atau tidak, akan membentuk karakter-karakter baru sebagai pelaku usaha. Yang kedua yaitu kesejahteraan masyarakat terangkat. Maksudnya yaitu dengan berbekal konsep kewirausahaan yang kuat, maka inovasi baru akan muncul dengan demikian. Ruang-ruang usaha baru akan muncul sehingga menekan angka pengangguran. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi ketika seseorang untuk dalam kondisi suatu tekanan tertentu. Kadangkala akan memicu semangat berpikir yang berbeda dengan sebelumnya. Akan jarang inovasi-inovasi baru akan muncul dari kondisi yang semacam ini. Maka jika dimaknai dengan sikap yang positif, pandemi ini juga memiliki peran membentuk pribadi seseorang untuk maju. Sifat kewirausahaan. Wirausaha bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki keahlian dan kemampuan, baik usia muda ataupun tua. Karena sudah banyak sekali tips-tips dalam berwirausaha, seperti tips menjadi pengusaha muda, namun wirausaha juga dapat dikategorikan sebagai jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Karena bisa jadi beberapa individu saling bekerja sama untuk membangun usaha baru dan menetapkan suatu tujuan. Tidak jarang terdapat beberapa kesalahan wirausaha yang membuat peluang usahanya gagal.
Kewirausahaan mencakup berbagai banyak hal, dari kesiapan, tanggung jawab, keahlian dalam usahanya. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat-sifat kewirausahaan yang baik. Seorang wirausahawan memiliki sifat dan karakteristik sebagai berikut, yaitu 1. Keinginan untuk berprestasi, 2. Keinginan untuk bertanggung jawab, 3. Preferensi kepada risiko-risiko menengah, 4. Persepsi pada kemungkinan berhasil, 5. Rangsangan oleh umpan balik, 6. Aktivitas energik, 7. Orientasi ke masa depan, 8. Keterampilan dalam pengorganisasian, 9. Sikap terhadap uang. Jenis wirausaha ada setidaknya 3 jenis wirausaha yang populer di Indonesia beserta contohnya, yaitu 1. Usaha retail. Usaha retail merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Startup bisnis. Jaringan internet saat ini bukan lagi menjadi barang mewah. Jaringan internet menjadi kebutuhan sehari-hari. 3. Industri kreatif. Industri ini murni hanya mengandalkan kreativitas anak-anak muda yang mampu menjawab peluang yang berkembang sesuai dengan keinginan pasar. Demikianlah materi yang kelompok kami sampaikan. Jangan lupa like.